alangkah baiknya kita berdoa lurus agama dan budaya masing-masing supaya menjadi kemudahan dan cara-cara selama proses pembelajaran. Doa kami mulai. Doa selesai. Sebelum masuk materi kita pada hari ini, pasin bawa. Ada yang ingat tentang materi minggu kemarin? Teknik dasar pada saya boleh itu apa saja? Ajis? Passing lah. Passing apa? Kalau temannya. Mengoper gitu ya. Saya absen terlebih dahulu ya. Muhammad Isam? Iya pak. Devin? Iya. Finanya? Aldania? Stevi? Naila? Masuk semua berarti ya? Ya. Baik, sebelum mengawali materi kita pada pagi hari ini, langsung kita menyanyikan dulu ya untuk lagu pemuda-pemudi Indonesia. Silakan berdiri. Fadil, Ulu, dan Daniel ya. Dipahami kata-kata
Kelompok 2 nya Hisham, Devin, Vina, Yogi, dan Haki. Dibaca dulu penyebutnya. Baik, sambil membaca KPD, diamati videonya ya. Ini kunci sukses untuk melakukan passing bawah ya. Dilihat kakinya, posisi badannya, kenanya. Kalau bisa seperti ini, pasti bisa melakukan passing bawah nanti. Ada yang ditanya kan? Tentang video tadi. Kalau yang nggak ada yang ditanyakan lagi, mari kita ke lapangan ya. Yuk, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk pindah ke lapangan. Sifat pemain itu kurang jogok.
dan tangan itu kurang lurus dan diairnya itu cepat, kurang sejak. Apakah ada pertanyaan? Kalau tanya dari nomor satu ya? Untuk yang masalah gambar tadi, kan pelawak satu tadi bilang kalau misalkan gambar yang dibawakan di PP ini udah benar. Nah, tapi ini yang jadi permasalahan ini, ininya pembukaan kakinya yang melebar ke samping ya, ke depan salah satu. Nah tadi kata Kak Ida waktu pemaparan teknik dasar, itu yang benar itu salah satu kaki itu ada di depan, teknik dasar lalu joko. Tapi di gambar ini kok melebar ke samping kayak gitu loh. Apakah ini nggak benar dari nomor satu? Dan di sini itu di gambar 4 ini, itu biasanya itu kita melihat kondisi satu bola. Kalau misalnya kita untuk bola yang kecepatannya atau tenaganya itu lemah, mungkin dengan teknik yang di gambar 1, 2, dan 4 itu mungkin juga cukup benar. Dan biasanya ketiga ini itu rata-rata untuk teknik bola yang biasanya dari spike lawan yang sangat keras. Oke, mungkin nanti bisa buat pertimbangan guys. Ya. Oke, terima kasih dari nomor 1. Baik, pemaparan dari tiga kelompok itu sangat bagus ya, dengan kebawahannya itu sempurna. Baik, saya ini saya kita balas ini bentar ya. Kembali lagi, kunci dari masing bawah dari kaki ya, salah satu kaki gimana? Jajar atau salah satu kaki? Kaki depan? Iya, saya sudah jumpa. Kamu posisi badannya di mana? Jongkok atau bungkuk? Jongkok ini ya. Terus berarti kan ya. Oke. Pandangannya ke mana? Tangannya di mana? Oke. Kena tangan atas atau bawah? Berarti kalau kena tangan atas berarti kesalahan-kesalahannya ada di akhir tadi ya? Iya. Ini salah enggak? Tapi bisa enggak ini? Bisa. Tapi enggak? Benar. Paham ya? Paham. Bisa. Kita selalu di depan ya. Yang paling atas. Pak, mau tanya sebentar kalau masih materi tadi ya. Untuk pertanyaan saya untuk dari gambar yang benar yang mana ya? Ini lagi tadi. Tadi kan untuk permasalahan pada gambar betul. Itu yang benar di mana? Posisi dibuka lebar atau satu satu dua? Kalau saya sudah benar ya. Dibuka. Salah satu tadi dibuka. Jangan lewat dua. Iya. Kalau maksudnya, lihat begini, ini buat efek, beda ya? Ini buat pasir, kalau ini buat efek. Tadi kan ya? Efek itu apa? Tentang. Tentang, kalau sekarang dari? Apa? Sekarang saya ada bedanya. Tentang ya? Apa? Oke. Ada yang bedanya lagi? Tentang. Oke, kita sebelum Doa selesai. Pak Jika? Selesai.